Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my past to move along. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Kiki Pratama. Nah, jadi di kesempatan sore ini saya itu akan mereview lur. Nah, ini mereview GL100 punyaannya teman saya lur, namanya Mas Nyasme. Oh ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada ya yang pada nanya, atau ya ada sih beberapa yang nanya udah di DM atau di YouTube itu banyak yang komen, "Mas kok jarang ngonten gitu." Nah, saya mau menjelaskan dulu. Karena sebelumnya itu, nah ini motornya saya itu saya ecer lur, nah, bukan ecer ya, saya bongkar total waktu sebelum saya ke Lumajang teman-teman. Nah itu posisinya udah dibongkar waktu itu. Nah ada cuplikannya itu seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Nah jadi itu kemarin posisinya mesin sudah turun, terus shock depan itu sudah turun juga. Apa namanya? Nah rencananya tuh mesinnya kemarin saya juga mau tata ulang lur, karena mesinnya saya ini udah ada bagian yang aus lur, lebih tepatnya di bagian boss clap gitu. Terus apa ya, oh ya, shock depannya saya ini sudah ganti lur. Oke, sekarang saya pakai Vision yang lama itu dibeli sama Mas Satria lur, Mas Satria YK Project gitu. Oke, saya nggak nutut itu mau tata ulang karena kemarin sudah keburu lur, keburu waktu itu mau ke Lumajang. Kalau mau nyelesain motor dulu nggak nutut lur, akhirnya motornya saya ini saya rakit dulu seadanya, yang penting kemarin itu bisa sampai lur. Nah ini juga ada motor temennya saya, yang itu motornya saya lur, saya pakai tangan kanan aja, yang itu motornya saya, ya bukan motor saya sih, motor jualan. Motor jualan. Terus yang ini motornya teman, masih saya poksi, ini orangnya kerja di Jepang lur. Oke, saya garap pelan-pelan, ini saya poksi dulu biar nggak karatan gitu. Oke, itu aja lur. Pokoknya intinya kemarin saya jarang ngonten itu karena motornya saya nggak ada lur, masih pecah gitu. Oke lur, lanjut saja kita langsung review GL100 Mojo Pahit. Pokoknya ya Mas Yatme. Oke Mas Yatme, ini dari basic dulu ya. Ini basicnya apa ya Kime? GL100-nya lur. Dari basic ini menggunakan apa yo? Saya tadi nggak tanya lur, sengaja biar dapat ngobrol sama Mas Yasme lur. Basicnya ini motor apa Mas ya? GL Pro. Basicnya ini GL Pro. GL Pro apa GL 100? Basic kan? Basic itu dasar. Yo, berarti itu atau dasar? Tenang lur, ini maklum. Mas Yasme ini grogi lur. Biasa. Basic itu surat. Basic itu dasar motor. GL 100. Oh, GL 100 yo. Dasar motor ini GL 100. Berarti Surate GL Pro, tapi dulunya ini motornya emang awalnya itu GL100 ya, pada awalnya. Ya. Ah, jadi basicnya itu menggunakan GL100 lur, gitu. Oke, lanjut ke bagian atas lur, ke bagian setir. Untuk setir menggunakan ini mereknya Dai lur. Nah, teman-teman bisa lihat mereknya Dai ini kopinya Daytona yo. Ya. Kopi Daytona lur. Terus lanjut ke bagian untuk holder kanan. Holder kanannya ini menggunakan Kawasaki KSR Mini Trail. Nah, untuk yang kiri menggunakan Ninja Ori. Ori yo? Ori dong. Alhamdulillah. Untuk holder ini berarti tadi kanan KSR, yang kiri menggunakan Ninja lur. Lanjut ke bagian master. Master kanan menggunakan RCB yang oval set kanan kiri lur, teman-teman bisa lihat. Nah, terus lanjut ke bagian riser. CBR LED lur. Bagian shock depan lur. Untuk shock depan ini Mas Yasme menggunakan apa ini? Shock Ninja R New yo. Nah, ini R New lur. Teman-teman bisa lihat di bagian apa namanya? T atasnya tuh beda. Nah, ini ada ukiran. Yo, ini ki lur, ukiran. Terus lanjut ke bagian batok lampu. Batok lampunya ini menggunakan apa kemarin? Punyanya YL. Ini lumayan lur, ragoi. Ini kemarin sudah sempat mau ditawar yo sama Mas Hendra Dwi. Kebetulan Mas Yasme-nya lagi apa namanya? Lagi enggak nyekel duit, mumet yo. Mumet tapi kaya mana? Saiki wis kaya mana yo. Akhirnya enggak tidur di dolur yo no. Iki kodenya iku kalau YL iku ada iki teman-teman bisa lihat. Iki harganya sekitar
piro yo? Yo 1.500.000 lah bisa lur laku. Yo teng-teng ini ki pergue lumayan lur. Nah, terus lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu menggunakan Daymaker 16 LED ini yang lawas punya lur. Sinarnya ku beda juga kalau sama-sama Daymaker yang sekarang gitu. Lanjut ke bagian sen. Sennya menggunakan apa ya, Mek? Palu tapi bedo yo. Iki palu lur jare lur, aku yo enggak terlalu hafal. Cuma kok palu ini bedo ngono lho. Soale iki palu ini mojo pahit lur, jadi bedo. Palu neter yo. Palu neter ya. Terus lanjut ke bagian awal tadi, sok depannya itu menggunakan R. Sok depan menggunakan R, terus asnya diganti lur. Asoknya diganti pakai yang gold ini. Ini asoknya pakai yang gold. Terus bottomnya di chrome lur. Bottomnya di chrome. Untuk selebor depan menggunakan apa ini namanya R15 lur. Ori ya Kimeo? Ori, mantap. Kaki-kaki belakangan aja lur. Sekarang lanjut ke bagian tangki. Untuk tangki Oreo. Apa ini? Gel 100? Yoi, siap, mantap. Ini wis gak ono ya, tutupnya ya? Tutupnya gak ono lur. Lanjut ke bagian jok. Joknya ini by siapa? Mas Hasbi ya? Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang mau pingin jok kayak Mas Nyasme ini bisa kontak atau kepoin di Instagramnya Mas Hasbi. Nanti saya taruh di bawah ini, teman-teman bisa lihat IG-nya Mas Hasbi. Nah, mantap. Lanjut ke bagian bagel belakang lur. Iki ori ya, Meo? Ori lur, iki bagelnya GL100 sudah apa namanya? Sekarang lumayan langka ini. Lumayan langka lur untuk bagelnya GL100. Jadi kalau yang mau buat GL100 itu saran saya cari-cari channel dulu lah, soalnya nanti udah mau beli tangki tapi bagel yang ada dapet aneh lur, gak bisa kalau mau bangun GL100 itu. Terus lanjut ke bagian ini, top lamp mitasi yo. Hah? Top lamp mitasi lulur. Red. Oh, iki ratingnya ori yo. Iki ini ori. Iki mitasi. Selebor mitasi yo. Mau tak ori iki? Tenan ah. Ugo selebor belakangnya alhamdulillah masih sampai pakai yang ori lur. Cuman dicat yo. Enggak di apa namanya? Lek aslinya itu kan stainless kan lur, fake chrome. Iki cat-catan. Ini pakai kepet biar enggak nyeprat kancak-kancane lur. Gitu, malah guyu. Terus lanjut ke bagian apa mana iki? Yo, iki apa namanya? Tepung aki. Tepung akinya ori, Mek. Tenan. Cepotan. Oh, mana ta? Yo wis, iki. Emblemnya wis ori. Iya. Malah guyu. Nah, iki terus ori lur. Tepung akinya. Tepung akinya ini ori. Terus lanjut ke bagian iki, push step. Push stepnya menggunakan VBRK45 ori. Alhamdulillah ori lur. Iki kemarin waktu berangkat ke Lumajang iki belum isi ya, Mek yo. Belum isi lur. Jadi ini baru di las sama Chef Mek. Nah, iki juga teman-teman bisa lihat masih baru lur, belum sempat di las gitu. Lanjut ke bagian sok belakang menggunakan ori tirep copotan. Terus lanjut apa mana yo? Sekarang di bagian kaki-kaki dulu lur. Nah, untuk kaki-kaki Mas Yasme ini menggunakan pelek TDR ya. TDR lur. Ukurannya yang depannya itu 140 dan yang belakang ukuran 160 lur. Terus untuk bannya Mas Yasme menggunakan Michelin lur, Pilot GP. Yang depan itu ukuran 90-80 dan yang belakang piro, Mek? Sama. Oh, sama yo. Nah, jadi nah ini adalah penampakan dari pelek TDR. Depannya 140, belakangnya 160 dengan ukuran ban 90-80 depan belakang. Nah, ini lho lur, penampakannya lur. Mantap. Lanjut ke bagian pengereman. Pengereman lur. Iki, Mek. Apa? Disc brake. Anu iki PSM yo. TDR. Oh iya lur, iki TDR. Untuk disc brake-nya menggunakan TDR, terus kaliper atau pala babi punyanya standar EPU tromol, Mek. Tromol W175. Oh, iki tromolnya W175 yo. Nah, iki tromolnya Kawasaki W175. Saya jarang jumpain. Anu nih podo yo, lakre. Podo. Lakre podo. Oh, lakre ku podo lur.
sama Ninja, jadi bisa langsung pasang gitu. Lanjut ke bagian tromol belakang. Untuk tromol belakangnya ini Mas Yasme menggunakan RX King. Ini warna ori ta, Mek? Ori baru. Nah, ini ori baru lur, cari Mas Yasme. Untuk tutup kampasnya menggunakan MP GL Neotech sama lur. Terus paharemnya menggunakan pulsar ya. Paharemnya ini pulsar lur, cuma ini krum-krumannya wis ngelupake lho. Bosok lur, cari lur. Iki yo, apa namanya? Dikirimi yo tas tuku iki lur, baru beli lur waktu itu saya nganter di daerah Tabanan. Dikirim. Terus lanjut sekarang ke bagian apa namanya? Mesin lur. Wah, iki sing istimewa lur. Deloken lur. Guyu lur. Aduh, apa? Mau cobain. Ah, iki sing istimewa. Teman-teman bisa lihat bak koplingnya itu, ini kalau nggak salah itu punyanya Tosai ki, kalau nggak salah. Iyo bener apa? Yo, iki punyanya Tosai lur, terus diukir ini ki. Wah, lihat lur, ada naga-naga ini. Bener nggak? Aduh, ada naga-naga ya. Iki lo, iki mata iki, mulut iki, rambut iki lur, mohak lur, naga lur. Ah, iki tadi punyanya Tosa terus diukir. Iki ukirnya daerah mana yo? Jawa Tengah nih ki biasanya. Di Bali. Yo, iya di Bali. Oh, ternyata di Bali ada lur yang bisa ngukir kayak gini lur. Ndek sapa iki? Mas Tato yo iki sing ukir yo. Mantap lur. Jadi iki ukir-ukiran dari Bali gitu. Untuk mesinnya nih apa, Mek? Tiger. Standar. Matamu standar tinggi nah. Standar. Mana ada? Terukan kok. 68. Oh, baru ngaku kan? Nah, iki enggak lah, terukan lah, beda lah. Iki tadi untuk basicnya itu menggunakan Tiger lur. Ya, rokoknya saya enggak habis-habis sih, taruh saya. Apa namanya? Basic menggunakan Tiger. Jadi speednya itu ini 6 lur. Untuk langkah tadi Mas Yasme bilang itu menggunakan langkah 68. Terus bagian piston, Mek, berapa, Mek? Untuk pistonnya menggunakan CBR oversize berapa? 250 ya. Nah, untuk oversize-nya itu 250. Terus klepnya standar. Klep standar. Habis itu noken by siapa ya noken yo? Bingkil Oman. Nokennya by Bingkil Oman. Nokennya ini by Bingkil Oman lur. Terus apa lagi yo? Karbu. Karbunya ini dari Mas Deni Kurniawan yo. Ini dari Mas Deni Kurniawan lur. Waktu itu iki belinya pas saya posisi di Malang yo. Aku mau takok di mana apa namanya? Beli karbu. Terus akhirnya saya nyaranin ke Mas Deni lur, Mas Deni Kurniawan. Akhirnya yo masnya semuanya langsung hubungin Mas Deni terus beli gitu. Alhamdulillah cocok yo. Cocok lur, jadi lur. Irit enteng. Pokoknya yang kalau misalkan ada yang mau tanya tentang karbu yang kayak gini bisa hubungin langsung Mas Deni Kurniawan Gresik. Oke. Oh ya, iki juga mesinnya itu ada oil coolernya lur. Nah, iki teman-teman bisa lihat oil coolernya. Iki punya ane FU me yo. FU. Punya ane FU. Apa mana yo? Untuk knalpot lur. Iki knalpotnya sama kayak saya, iki satu tim. Tapi kok ngene me leheranmu me? Hah? Awakmu kurang bersih kok me. Iyo. Nah, iki. Iki sama kayak punya saya lur, Altan Exhaust. Lek di tempatmu mesinnya api enak performa knalpot ulem yo. Nah, jadi Mas Yasme ini suka ayam ulem lur. Alhamdulillah cocok katanya di hati, suaranya juga cocok. Oh ya, tapi kok knalpotnya lehernya nih isung ini yo, kok pas mudun mesin nih lo, mungkin soalnya lek knalpotku itu si api lur. Yo ini ki knalpotku ini sudah lebih lama dari Mas Yasme, cuman saya kan orangnya api, gak kayak ini. Ini kasar. Yo, ini ki lur. Oh iyo, oh nak sing ketinggalan nih, arm. Iki arme kasih lur. Iki dicat kemarin, sehari sebelum waktu mau berangkat ke Lumajang, sama bannya ini juga barengan ganti waktu itu. Makanya ban, yo enggak, bannya diganti. Oh tak dicat. Gear me. Oke. Yo.
Untuk gear ukuran piro lagi? 35. Ukuran 35 yo. Untuk langgir. Tipenya ini yang 415 lur. Ini aslinya juga ono kira-kiraan ini lho. Tapi gear wis entek lur. Jadi wis wayahe ganti. Jadi iki lur. Kiri ini yo juga jukir ngene iki. Nah, teman-teman bisa lihat. Iki polesan ya, Pak ya. Mesin ini. Poles lur. Mantap. Alhamdulillah awet lur. Terus apa lagi yo? Wis entek iki. Oh iya, anu mek tes cek sound. Sound dulu. Sound dulu. Cek sound motor e ujung lambemu. Jadi sekarang cek sound gimana suaranya? Apa namanya tadi? Mesin Tiger. Cekernya itu 68 piston CBR sama knalpot Altan lur. Ya, jadi seperti ini lur suaranya. Ini nyalip piston itu ah motor. Jangan lagi lho suaranya. Suaranya kok gini lho. Ya kok matian nih motormu? Kurung panas. Sip, mantap. Terima kasih buat Mas Nyasme yo. Yang sudah bersedia untuk di review. Oke, John. Oke, John. Oke, John. Kata-kata hari ini. Mau kata-kata enggak? Oh, no. Apa? Apa? Pi, yuk kata-kata. Ayo. Apa iki? Yuk, kata-kata hari ini, Mas Yasme. Oh, anu, sih. Sego pecel, iwak babi. Terus. Awai kesel njaluk rap. Wah, sih. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya Kiki Pratama, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.